بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ber, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa waktu luang Demikian pula Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita seluruhnya nikmat berupa keistiqomahan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada malam hari ini dan pada malam-malam yang telah ditentukan waktunya kita akan membahas dan mengkaji satu pembahasan yang berkaitan dengan masalah aqidah, permasalahan iman, dan inilah inti dari agama itu. Inilah inti dari agama itu. Dimaklumi bersama bahwa Nabi SAW Alaihi Wasallam berdakwah. 13 tahun di kota Makkah. Sepuluh tahun pertama belum ada perintah untuk sholat, ya belum ada perintah untuk jihad, belum ada perintah amar amar menahi mungkar, puasa itu belum ada. Padahal dia sudah berdakwah. Maka sepuluh tahun pertama yang beliau dakwahkan adalah membersihkan akidah membersihkan kesyirikan-kesyirikan yang ada pada orang-orang jahiliyah orang-orang Quraisy yang ada mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada tauhid la ilaha illallah oleh karena itu ayat-ayat makkiyah yang perintah di dalamnya untuk berjihad ayat-ayat kita sudah jelaskan bahwa yang turun sebelum hij hijrah maka jihad di situ adalah jihad berdakwah dengan lisan seperti dalam surah al furqan wajahiduhum bihi jihadan kabira jihadlah melawan mereka orang-orang kafir orang, orang musyrikin dengan jihad yang besar ini ayat makia maka jihad di situ adalah jihad Bermakna berdakwah, ajak mereka pada tauhid, ajak mereka kepada tauhid, dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa perkara akidah, perkara yang sangat menentukan keimanan, inilah agama. Betul, bagian dari agama juga, perkara-perkara muamalat perkara-perkara ibadat bagian dari agama tetapi inti dari agama itu adalah perkara akidah karena percuma seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala salat ibadah yang lainnya dia lakukan tetapi akidahnya rusak Lakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka terhapus amalannya bagus pakaiannya di atas sunnah Nabi bagus penampilannya tapi akidahnya akidah yang rusak akidah yang batil misalnya dia makini Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana di semua tempat atau tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Ini akidahnya, ini yang dia kini. dan dari akidah-akidah yang rusak yang lainnya. Maka dari sinilah sebagai seorang muslim yang mengaku di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya memperhatikan perkara ini dan terus-menerus mempelajarinya. Tidak bosan-bosan mempelajarinya. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Walladzina amanu وَلَمْ yalbisu imanahum bidhulmin ula'ika lahumul amnu wa hum Kata Allah orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kata Allah Subhanahu wa taala mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman di dalam ayat ini. Orang-orang yang beriman, kata Allah, dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezoliman. Dari sini kita mengambil ilmu bahwa betul-betul dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akidahnya benar. Sampai kata Allah, tidak mencampurkan akidahnya, keimanannya yang suci itu dengan kezoliman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan Lahumul amnu Wahum muhtadun Wahum muhtadun Keamanan di sini kata para ulama Al-amnul mutlak Keamanan mutlak Mutlak artinya Aman di dunia Aman di alam barzakh Aman di akhirat Di dunia aman dari apa? Aman dari bencana Aman dari kerusakan-kerusakan Aman dia Ten jiwanya tenang tidak dia takuti ya. keamanan nikmat aman Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa wa idh qala ibrahimu rabbi ja'al balada aminan wa wa baniya an na'budal asnam Allah berfirman Nabi Ibrahim berdoa ya Allah jadikanlah negeriku negeri yang aman itu kota Makkah. Dua pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kabulkan doanya wabaniya budal asnam, Dan jauhkanlah saya dan keturunanku Dari menyembah berhala Perhatikan Yang beliau minta pertama kali adalah keamanan Aman dari gangguan Aman dari eh, pertakutan Aman dari musibah-musibah Bencana-bencana aman Dan jauhkanlah saya dan keturunanku Dari menyembah berhala Nabi Ibrahim alaihissalam takut dengan kesyirikan kepada Allah. Takut berbuat kesyirikan dia dan keturunannya. Allah kabulkan. Diberikan keturunan yang saleh Nabi Ismail, Nabi Ishak Nabi Ibrahim, kata para ulama, dari ayat ini, hendaknya kita takut dengan kesyirikan. Nabi Ibrahim, ya, yang digelari dengan Abu Tauhid, Bapak Tauhid, tetap takut dari dosa kesyirikan. Ya. Makanya, dalam kita butuh tauhid, dibahas pembahasan-pembahasan tentang tauhid. Hal-hal yang menyempurnakan tauhid itu apa? Hal-hal yang membatalkan tauhid itu apa? Dijelaskan semuanya dalam pembahasan tauhid ini agar betul-betul kita memahami tauhid iman kepada Allah dengan benar. Bukan hanya kita tahu tauhid itu apa, iman itu apa, kita harus tahu pembatalnya kita harus tahu hal-hal yang mencacati tauhid itu. Ya, dari sinilah kita mengatakan kita tidak boleh berhenti dan terus belajar. Ya. Para sahabat mengatakan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah wasyita. Para sahabat mengatakan Masya Allah wasyita. Ini kehendak Allah dan kehendakmu, ya Rasulullah. Kata Nabi, tinggalkan ucapan itu. Ucapan kalian ini mengandung kesyirikan. Para sahabat loh. Kenapa mengandung kesyirikan? Perhatikan ucapannya. Masya Allah wa shita. Ini kehendak Allah. Itu ketika mereka ditolong oleh Allah. Menang dalam peperangan. Diselamatkan. Mereka senang. Kata mereka, Masya Allah wa shita. Ini kehendak Allah ya Rasulullah. Dan kehendak kamu. Kata Nabi, bahaya ucapan kalian. Ini. Tinggalkan. Tapi ucapkanlah Masya Allah Tumma Artinya Masya Allah Wa Ini kehendak Allah Dan kehendak kamu Ya Rasulullah Di sini Ada makna Unsur-unsur kesyirikan Menyamakan Menyetarakan Kehendak Allah Dan kehendak Nabi Sallallahu alaihi Wa alaihi Sama Sementara Allah berfirman Lam yalit Walam yulat Walam yakullahu kufwan Ahad tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ajarkan, "Yang benar, katakan: 'Masya Allah, summa ini kehendak Allah.' Kemudian baru kehendak kamu. Ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para sahabat yang duduk bersama Nabi, belajar bersama Nabi, tetap butuh belajar. Bahkan kata Nabi: 'Asyirku, As Ahok, min dabi, bin, namli.'" Fidul Kata Nabi dalam sebuah hadits yang sahih, kesyirikan itu lebih samar daripada langkah semut hitam dalam kegelapan malam. Samar. Kita pelajari sampai di mana. Oh ini syirik ini berdoa kepada kuburan, minta kepada orang yang sudah meninggal. Sebatas itu kesyirikan yang kita tahu. Harus kita belajar betul. Abu Bakit al-Laythi baru masuk Islam baru masuk Islam, baru mengucapkan syahadat, jalan bersama Nabi. Lihat orang musyrikin gantung bidara, gantung senjatanya setelah berperang melawan sahabat, setelah perang gantung senjatanya di pohon bidara. Di pohon bidara. Kira-kira apa? Habis perang senjatanya digantung di pohon bidara. Kira-kira kenapa digantung di situ? Hah? Tabarruk. Ambil berkah. Kalau kita bilang barakah. Abu Al-Laisi sudah memeluk Islam tapi baru lewat bersama Nabi. Kata Abu Waqid Al-Laisi, "Ya Rasulullah, ij'al lana anwat kama anwat." Ya Rasulullah, buatkan kami dzat anwat seperti itu. Supaya kami juga gantungkan senjata kami di situ. Nabi bertakbir mengingkari Allahu Akbar bentuk pengingkaran. Allahu Akbar. Inna sunan, sungguh ini sunan, kama kultum sebagaimana yang kalian katakan kama qala bani israil musa yang kalian katakan ini adalah sunnahnya bentuk perbuatannya bani israil ketika baru diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun persis dikejar oleh Firaun Musa dan Bani Israel Nabi Musa alaihissalam ketika diselamatkan oleh Allah Firaun ditenggelamkan pas diselamatkan apa kata Allah dalam Al-Quran? ilahan aliha. Wahai Musa, buatkan kami sembahan sebagaimana mereka punya sembahan. Jadi kisahnya baru diselamatkan oleh Allah. Lihat orang sembah anak sapi. Padahal baru aja diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Perhatikan Abu Bakar al ditegur. Tapi ya, dimaklumi oleh Nabi Sallam karena baru masih Islam. dan dia juga belum berbuat kesyirikan baru min, minta dibuatkan pohon bidara seperti itu ya. jelas ya nah, dari sini lah menunjukkan bahwa kita terus ya, semangat mempelajari perkara-perkara iman tauhid ya. kata Allah ulai kalau amnu wahum ta'dud mereka yang bertauhid, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bersih akidahnya, murni. Kata Allah, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Kata para ulama, disinilah dalil yang sangat jelas. Kalau mau istiqomah, di atas petunjuk tetap, di atas hidayah, tidak bergeser, terus pelajari akidah. Ini janji Allah. Ula'ika lahumul amnuhum. Tadun, Mereka mendapatkan keamanan untuk mereka petunjuk. Sebagaimana kita telah jelaskan bahwa seorang berada di petunjuk tetap butuh petun. petunjuk. Seorang sudah berada di atas hidayah tetap butuh hidayah. Makanya kata Allah, "Walladzina zadahum huda." Orang yang sudah berada di seputunjuk bertambah petunjuk untuk mereka. Itu bertambah keistiqomahannya, bertambah semangatnya, bertambah imannya. Karena iman itu tidak ada batasnya, iman semakin dia belajar, semakin dia belajar bertambah iman, bertambah iman, bermaksiat, bermaksiat, berkurang iman, berkurang iman, iman itu tidak ada batasnya, semakin dia belajar, semakin mendapatkan petunjuk dari Allah. Mungkin kita pernah dengarkan ucapan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, "Saya semakin belajar, semakin banyak hadis yang saya dengarkan, saya semakin bodoh." Ditanya kenapa? Iya jelas karena saya dengarkan hadis yang dulu saya tidak pernah dengar. Berarti semakin saya dengarkan hadis semakin merasa bodoh. Ini dulu saya tidak dengar, saya dengarkan hadis dari guru guru saya. Berarti saya sedih. bodoh dulu saya tidak tahu ini hadis. Semakin bertambah ilmu semakin bertambah iman. Nah, makanya para sahabat membahasakan belajar bersama Nabi duduk di majelis Nabi katanya apa? Ta'alau nu min saah. Kata para sahabat, ayo kemari kita belajar kita beriman sesaat kita beriman sesaat maksudnya mereka membahasakan bahwa duduk di majelis nabi belajar agama itu bentuk keimanan bertambah iman walaupun sesaat saja apalagi perkara yang kita pelajari perkara seperti ini seputar rukun iman pembahasan akidah dengan mempelajari tauhid Keimanan kepada Allah seorang semakin bertambah takutnya kepada Allah semakin bertambah tawakalnya kepada Allah semakin bertambah harapannya kepada Allah tauhid dan keimanan terus diperbesar diperkuat kenapa orang bermaksiat kata Al-Qayyim, iya karena pengenalannya terhadap Allah kecil kenapa orang berbuat dosa kata Al-Qayyim, rahimahullah karena belum mengenal Allah dengan sebenarnya Kata Allah, mereka belum mengenal Allah, belum membesarkan Allah dengan sebesar-besar pengagungan. Belum kata Milko Ibrahim, Allah tidaklah seorang hamba bermaksiat kecuali itu bentuk kebodohan dia, bentuk ketidaktahuan dia terhadap kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belum tahu bagaimana siksaan Allah, dia belum tahu Allah memiliki nama, memiliki sifat azizun coba dia terus belajar dia terus belajar melihat subhanallah betapa agungnya Allah subhanahu wa taala oleh karena itu seorang ulama mengatakan iya ketika kamu bermaksiat jangan kamu melihat besar dan kecilnya dosa itu tapi lihat siapa yang engkau maksiati siapa yang engkau maksiati Allah subhanahu wa taala yang menciptakan kamu yang memberikan rezeki kepada kamu, sahabat. Iya, diajari oleh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam, maukah saya kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Kata Pak sahabat, "Masya SAW ini dan huwa Kalian menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menciptakan kamu. Makanya, dalam ayat yang kita baca tadi. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidul bidul Abdullah bin Mas'ud mendengarkan ayat ini. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dan kezuliman. Oh, berarti kita tidak ada yang masuk dalam ayat ini ya Rasulullah. Karena semua kita berbuat zalim. Dia fahami dolim ya umum. Termasuk dosa zalim. Minimal kezuliman kepada diri. Diri sendiri. Dosa. Berarti bermaksiat satu kali berarti sudah berbuat zalim bertindak masuk dalam ayat ini tidak mendapatkan keamanan dan petunjuk kata nabi SAW, tidak tidakkah kamu baca firman Allah dalam surah luqman ya billah la ketika luqman berkata kepada anaknya dan dia mewasiatkan kepada anaknya wahai anakku janganlah engkau berbuat kesyirikan sekalipun Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezuliman yang paling besar. Kenapa dikatakan kezuliman? Kita serahkan hak Allah. Itu ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah menciptakan kita, bukan dia. Berarti zulim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah zalim. Itulah syirik dikatakan zulim. Bahkan kezuliman yang paling besar. Nah, berarti ayat ini Nabi tafsirkan dengan surah Luqman berarti orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya tauhidnya dengan kesyirikan bersih murni itulah ikhlas karena ikhlas itu dari asal penggunaan bahasa arab ikhlas itu sesuatu yang bersih makanya dikatakan emas itu emas murni emas yang khalis murni karena sudah dibakar sudah disaring jadilah emas murni belum ada tidak ada campurannya Dikatakan seorang hamba itu ikhlas kepada Allah berarti betul-betul murni akidahnya bersih. Benar akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya akan yang kita yang uh, kita akan bahas kita akan mencoba membahas dan kita pilih satu buku yang ditulis oleh ulama terdahulu. Ya, yang lahir pada tahun 541 hijriyah yang kita kenal dengan Ibnu Qudamah. Rahimahullah dalam bukunya Lum'atul I'tiqad. Lum'atul I'tiqad. Ya. Sebelum kita mulai membaca buku ini, bisa antum dapatkan di PDF ini ada banyak. Terus kau kodri cari. Ya. Baik. Ini kita pilih karena dia tidak terlalu panjang, mudah kita selesaikan dalam beberapa pertemuan ya tergantung juga pembahasannya tidak kalau tidak terlalu meluas kita jelaskan Nih, bisa cepat selesai kenapa kita pilih buku ini karena dia ya berisi tentang akidah ahli sunnah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, buku ini disyarah oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin dan dijadikan, dijadikan mukorror, dijadikan pelajaran sekolah SMA di Arab Saudi. Istilahnya pelajaran akidahnya. Buku ini. Yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah. menjadikan pelajaran tetap sekolah. Ya. jadi mereka subhanallah pelajar akidahnya sudah. Ya, beda dengan kita. ya Waktu SD. Bumi mengelilingi matahari ya sudah memang ya. ada lagi Tuhan di mana-mana banyaklah ya. makanya ya sangat butuh memang kita pembahasan-pembahasan seperti ini sambil dia pelajari pembahasan-pembahasan fikih tentang ibadahnya yang dia butuhkan dalam keseharian itu penting ya, tapi hal-hal yang seperti ini ya lebih butuh untuk dipelajari ya. baik Sebelum kita mulai membaca uh, tulisan Ibnu Qudamah ini dalam Lum Atul kita bahas dulu beberapa perkara. Yang pertama tentang judulnya. Ya, yeah. judul, judulnya, judulnya lum atul etikot. sudah jelas ya maknanya. Etikot dari kata akidah, akoda, ain, kof, dal. Ya sudah jadi bahasa Indonesia akidah. Kau apa akidahmu kau? Apa akidahmu kau? Akidah. Akidah itu adalah keyakinan. Ya, keyakinan. Al-hukmu dhihni jazim Hukum yang pasti diyakini. Tidak ada keraguan di dalamnya. Itu ak akidah. Jadi kalau ditanya apa keyakinanmu, berarti itu yang dia pegang, dia tidak mungkin lepas. Itu keyakinannya. Itu akidahnya. Iya. Al-hukmul jazim. Hukum yang pasti. Dia yakini. Ya. Maka dilihat kalau keyakinan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita katakan orang ini akidahnya benar. Karena yang diyakini dalam hatinya benar. Paham? Dikatakan akidah tuhu sohihah. Akidahnya benar. Ya. Itu yaitiqat. Kadang dibahasakan dengan i'tiqat, kadang dengan akidah. Paham ya? Uh, lum'ah. Apa artinya lum'ah? Lum'ai ah itu dalam bahasa Arab artinya bulgoh, bekal. Kalau kita pergi berkemah, panjat gunung, ah, tas kerel, di dalamnya ada makanan, ada itu bulgoh. Ya, yeah. mau safar, bawa makanan, bawa ini, itu bulgoh. Bekal. Berarti dari sisi makna, sudah kita bisa, ya, yeah, rabat-rabat. Ini Judulnya apa, isinya apa Ya kan? Lum'atul i'tiqad Berarti apa? Bekal eh, ya. Apa yang kita bawa di hadapan Allah nanti? Bekal kita menuju Allah ya. Amalan saleh, ya kan? Salat, puasa Amalan saleh ini lahir dari apa? Akidah. Makanya digabungkan innal amanu aminul salihat innal amanu aminul salihat Diulang ber Di berbagi surah selalu digandengkan amanu wa aminu solihat amanu wa aminu solihat akidahnya ilmunya amalannya ya kan dia beriman dia yakini dia amalkan wa aminu solihat dan amalannya benar jadi lum atau litikot bermakna bekal berupa akidah yang benar berupa akidah yang benar jadi di sini penulis mengambil akidah yang memang disepakati dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. bukan dari kantong beliau, bukan dari. Ya. Dan kalau kita melihat, memang akidah turun-temurun itu diriwayatkan, ya. turun-temurun jangankan hadits, fikih, ibadah sholat Adab saja mereka, mereka riwayatkan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kata beliau, karena Ahmad yusabbah bi Daud, Abu Daud. Imam Ahmad mirip dengan gurunya Abu Daud. Karena Daud yusabbah bi Mu'tamir. Abu Daud mirip dengan gurunya Mu'tamir. Mu'tamir mirip dengan gurunya dalam akhlaknya, perbuatannya. Ya, kepada gurunya, terus sama sampai mirip dengan gurunya Abdul bin Mas'ud. Sampai diriwayatkan Abdul bin Mas'ud adalah manusia yang paling mirip dengan Nabi SAW. Perbuatan, ya gerak-gerik, jalan. Mereka saling meriwayatkan juga. Mirip. Apalagi kalau perkara-perkara akidah. Amalan-amalan. Itu mereka riwayatkan. Nah perkara-perkara akidah yang sudah disepakati oleh para sahabat itu mereka ambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran dan Sunnah sama. Apakah Nabi hanya mengajarkan sahabat bagaimana cara sholat? Beliau mengatakan solu kamaru itu usolli sholatlah kalian wahai para sahabat sebagaimana melihat saya sholat. Dalam haji beliau mengatakan khudu anni manasikakum ambil dari saya manasik haji kalian ikuti saya dalam haji makanya. beliau berhaji, sahabat di belakang lihat apa yang Nabi lakukan. Oh, melempar, melempar. Ya, lari-lari. Ya. apakah ini yang beliau ajarkan saja kepada para sahabat? Tidak. Beliau ajarkan akidah para sahabat. Ya. Bagaimana keyakinan itu? Ibnu Abbas ya masih kecil. Masih kecil. Sudah diajar akidah oleh Nabi SAW Beliau dibonceng oleh Nabi di atas unta, di atas himar, sekeledai. Beliau mengatakan, Ya gulam ini u'alimu muka kalimah. Wahai anak kecil, saya akan ajarkan kamu satu kalimat. Eh fadillah ya jahak. Jagalah hak-hak Allah. Allah akan menjagamu. Jagalah Allah. Jaga perintah-perintahnya. Jangan langgar larangannya. Allah akan menjagamu. Ketahuilah. Innal ins wal jin lau jitama'at ayyang fa'uka ala syait lam yang fa'u kabi kau ada kata laka. Manusia dan jin walaupun berkumpul semua untuk memberikan manfaat, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang sudah ditakdirkan kepadamu. Sebaliknya, walaupun mereka berkumpul ayat ala shayi, untuk memberikanmu mudarat kejelekan membahayakanmu, mereka tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang terdiriskan untuk ini diajarkan oleh Ibn Abbas diajar bagaimana menyempurnakan ketawakalan penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah masih anak-anak ya. makanya wajar anak-anak para sahabat tumbuh menjadi pejuang-pejuang sunnah kuat ketika ada fitnah ketika ada kuat mereka karena sudah dididik sudah di Gembleng oleh Nabi Wasallam dari kecil. Dengan akidah yang benar. Tawakal bagaimana? Takut bagaimana? Kan tidak ada mereka takuti selain Allah. Umar bin Khattab bagaimana? Keimanannya. Cintanya kepada Nabi. Eh. Sampai ketika Nabi meninggal. Umar bin Khattab. Saya memang mengatakan Nabi meninggal. Saya tebas lehernya sekarang. Saya percaya saking cintanya kepada Nabi Sallam, tapi dibacakan, ditenangkan oleh Abu Bakar As Siddiq. Wa Muhammadun illa Rasulun. Pada khalat min rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang Rasul dan telah berlalu, telah berlalu Rasul Rasul yang lain selain beliau. Kata Umar bin Khattab, Subhanallah, ayat ini saya sudah hafal, tapi seakan-akan saya baru dengarkan malam ini, hari ini. Ya, baru tenang. Ini bentuk kecintaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lahir kecuali dari keimanan yang benar. Beda dengan orang sekarang, mengaku cinta kepada Nabi, mengaku membesarkan Nabi, memuliakan Nabi. Caranya lain. Caranya lain. Jelas ya? Padahal bentuk pemuliaan kepada Nabi, bentuk memuliakan Nabi SAW mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah katakan kepada mereka wahai Muhammad kalau kalian mencintai Allah fattabi'u ikuti saya Allah akan mencintai kalian jadi tidak ada jalan yang lain bentuk kecintaan kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ikuti ajaran-ajarannya semua bukan cuma amalia salat puasa zakat haji bukan etikodiah yang paling penting akidahnya nabi apa Oh Nabi meyakini Allah Subhanahu Wa Taala di atas. Jadi ini yang mereka pelajari dari Nabi saw semuanya. Iya. Jadi judulnya Lum'atul I'tiqad. Jadi para salaf ya, para pendahulu kita, mereka itu menamakan buku-buku Akidah mereka dengan julul-julul yang dari sisi lafadz kadang berbeda tapi maknanya sama. Seperti ini Ibnu Qudamah menamakan buku akidahnya Lum'atul I'tiqad dari kata akidah. Ada yang mengatak yang menamakan bukunya ya isinya sama tetapi judulnya dia Syariat. Misalnya kitab akidah karya Imam Al-Ajurri lebih terdahulu daripada ini, lebih ke belakang lagi zamannya. Dia dengan sanatnya dari gurunya, dari gurunya terus sampai kepada Nabi sallallahu Haditsnya tentang akidah. Judulnya Kitab Syariah Al Ajurri. Kitab Syariat. Syariat berarti ya. Di sisi mereka syariat Allah akidah termasuk syariat Allah. Bahkan itu adalah syariat yang terbesar. Tauhid, iman mereka namakan syariat, tapi isinya sama. Paham ya? Isinya sama tentang akidah, mau sifat Sorga, neraka Sifat-sifat Allah Tentang iman, apa itu iman Dan seterusnya Tauhid urubiah, tauhid uluhiyah, asma'u sifat, dan seterusnya Jelas ya? Ada yang menamakan dengan Sunnah Ada yang menamakan akidahnya dengan kata sunnah Seperti Syarhu sunnah Karya Imam Al-Muzani Syafi'i. Isinya sama. Tidak ada perbedaan di situ. Sama. Sebab yang mereka sebutkan adalah hal yang disepakati. Jadi sama saja. Sunnah judulnya. Syarhus Sunnah. Al-Barbahari. Sunnah. Penjelasan tentang Sunnah. Apa itu Sunnah? Maksudnya tidak. Karena Sunnah itu memiliki dua makna. Ada Sunnah bermana khusus. Dan ada Sunnah bermana u? umum. Kalau Sunnah bermakna khusus. Itu yang kita kenal dari istilah ahli fikih, ahli usul fikih, sunnah yaitu yang berada di bawah wajib. Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah, pengertian sunnah, tapi sunnah bermana khusus di sisi ulama fikih dan istilah usul fikih. Ada sunnah bermana umum. Sunnah bermana umum apa? Semua apa yang datang dari Nabi SAW Alaihi Wasallam itu sunnah. Entah itu amalan, atau akidah yang wajib atau yang sunnah. Makanya Nabi bersabda apa? Alaikum bisun. Alaikum bisun. Bisunnati. Wajib atas kalian, kata Nabi. Berpegang teguh dengan sunnahku. Apa sunnah di situ? Ya? Semua apa yang datang dari Nabi SAW. Perkara akidah, keyakinan, apa yang Nabi ajarkan, itu sunnah Nabi. Salatnya Nabi, sunnah Nabi. Puasanya Nabi, sunnah Nabi. Sunnah bermakna umum, semua apa yang beliau bawa. Paham? Jelas ya? Jadi di sini kadang orang keliru. Eh, Cuk. cukur jenggot deh. Ya, kenapa kamu cukurnya? Kan sunnah. Salah paham dengan makna sunnah. Memelihara jenggot, membiarkan jenggot sunnah Nabi, petunjuk Nabi, perbuatan Nabi, hukumnya apa? Wajib. Faham? Sunnah bermakna umum. Petunjuk Nabi membiarkan jenggotnya Perintah dari Nabi Biarkan jenggot syawarib. Potong kumis Jangan terbalik Pelihar kumis potong jenggot Jelas ya Itu sunnah Nabi Sunnah Nabi Makna apa? Petunjuk Nabi Tapi hukumnya wajib Jadi sunnah bermana umum ini Ada yang wajib, ada yang sun Sunnah Jelas? Nah, makanya mereka namakan bukunya Sunnah Maksudnya apa? Akidah ajarannya Nabi, sunnahnya Nabi. Ya. Jelas ya? Jadi akidah dikatakan sunnahnya Nabi. Ya. Makanya kadang kita katakan, Masya Allah dia sunnah. Sunnah ahli sunnah. Sunnah bermana apa? Umum atau khusus? Ahli sunnah. Umum atau khusus? Umum. Ahli sunnah maksudnya mengikut sunnah Nabi. Petunjuknya Nabi dia ikuti. Amalan yang zahir, sholatnya, puasanya, hajinya, atau yang batin, akidahnya. Nah, ini baru ahli sunnah namanya. Jadi ahli sunnah itu bukan yang nampak saja. Oh, Masya Allah dia akhlaknya, Masya Allah. Ya, akhlaknya tenang, jarang bicara, Masya Allah sabar. Pas akidahnya di mana-mana Allah. Ya? bukan ahli sunnah kalau begitu. Jelas ya? Ahli sunnah semua, dan batin. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ahli sunnah, a'rafun bil wa bil haq, wa bil haq, wa arhamun bil khalq. Ahli sunnah adalah manusia yang paling tahu tentang kebenaran dan manusia yang paling merahmati makhluk. Itu ahli sunnah. Makanya mereka dikatakan ahli sunnah, pengikut sunnah Nabi. Semuanya batin. Jelas ya? Baik. Jadi ini semua hanya namanya yang berbe berbeda, penamaan tapi isinya sama. Ya. Bahkan ada kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah terdahulu juga ya dengan sanatnya dari gurunya gurunya sampai kepada Nabi dia bawakan hadit-hadit di dalam tentang aqidah judulnya apa Kitab Tauhid jadi Kitab Tauhid sudah ada yang mendahului Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ibnu Khuzaimah namanya ya ratusan masehi sebelum ini jauh ini 541 ya sekitar zaman 300-an atau 200-an lebih jauh zamannya ya dia namakan bukunya Kitabut tauhid isinya apa tentang sifat-sifat Allah tentang sirat pada hari kiamat di jembatan, jembatan surga neraka itu isinya tapi dengan hadisnya dengan sanatnya rantai periwayatannya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ada dari sini kita melihat bahwa para ulama juga Ketika menulis buku-buku akidah berbeda-beda bentuknya, tokohnya, jalannya, caranya. Ada yang langsung menyebutkan poin-poin akidah seperti ini yang kita baca nanti. Jadi misalnya dia sebutkan bahwa ya surga dan neraka adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dan sudah ada dan kekal. Ini langsung poin akidah disebut. Paham? Ada yang juga menulis buku akidah dalam bentuk syair. Ada. Tapi isinya semua sama. Seperti misalnya anaknya Abu Daud. Ada Ibnu Abi Daud namanya Abu Bakar Ibnu Abi Daud. Ada kitab akidahnya HA iya, bentuknya syair. Baik-baik syair. Tapi isinya sama, keyakinan tentang ya jembatan surga dan neraka tentang Allah tidak beranak dan tidak diperanak dan terus sebutkan dalam bentuk syair. Nah, ada juga yang tulis buku akidah dalam bentuk sanat. Ah ini lebih ya, lebih jelas lagi. Karena dia dengan sanatnya dia bawa dari gurunya, gurunya, gurunya sampai kepada nabi hadisnya bahwa Allah turun di sepertinya malam terakhir. Seperti itu bentuknya. Jelas ya? ya? tapi semuanya sama intinya kita ya, pelajari bahwa akidah mereka dari turun apa? dari duru ya, turun temurun dari guru ke muridnya terus itu sama. Ya, tidak ada perselisihan di dalamnya. Sebab memang ini perkara pokok inti dari i'tikad seorang hamba ke akidahnya. Ini lumatul itiqad, judulnya. Kemudian, tentang isinya. Ini pendahuluan yang kedua. Tentang isinya. Judulnya lumatul itiqad. Isinya tentang apa? Isinya tentang akidah. Ahli sunnah wal jamaah. Itu isinya. Ya. Dan, kita harus mengetahui bahwa para salaf, ya para salaf, ketika mereka menulis akidah, buku-buku akidah, itu, landasan mereka dua. Ini penting untuk kita ingat. Jadi buku apapun yang kita baca dari ulama terdahulu atau sekarang, sekarang juga ada buku kita ditulis ya. Misalnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ada kitab akidahnya tipis. Judulnya Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Bisa dibawa-bawa. Ya. Berarti ini ulama belakangan. Jelas ya? Ulama terdahulu ini diantaranya. Nah ini kalau mereka tulis buku-buku akidah, maka landasan mereka dua. Tidak keluar dari dua ini. Yang pertama, pembahasan seputar yang berkaitan dengan rukun iman yang enam. Paham? Jadi kalau kita buka, buka, buka apapun akidah, buka. Siapapun pengarangnya. Di atas sunnah, ulama terdahulu atau sekarang, pasti pembahasannya tidak keluar dari itu. Dibahas tentang tauhid, ya. Uluhiyah, rububiyah, sifat. Ini bagian rangkaian iman kepada al Allah. Allah. Ya kan? Karena beriman kepada Allah tidak dikatakan iman kepada Allah sampai dia mengimani empat perkara. Jadi rukun iman ada. Iman kepada Allah ada rukunnya lagi. Ya kan? Iman kepada Allah rukunnya empat. Beriman tentang rubiah Allah, perbuatannya. Ya, tidak ada tandingan dalam perbuatan seluruh perbuatan Allah, Allah bersendirian di dalamnya. Uluhiyah. Kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang berhak disembah. Yang ketiga, asma ya wasifat sifat. Yang terakhir kita mengimani bahwa Allah itu ada. Ini yang pertama. Yang tiga itu setelahnya. Yang pertama kita meyakini Allah itu mewujud. Ada. Nah, ini rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi ini bahas dalam buku akidah. Iman kepada malaikat, kitab-kitab, kepada rasul, pada hari akhirat, ah tentang takdir. Makanya kalau buku-buku kita buka selalu ada pembahasan tentang takdir. Tentang takdir. Kenapa? Karena itu rukun iman yang enam. Paham ya? Sekarang saya tanya, pembahasan tentang surga dan neraka ada dalam muka kita Ini masuk dalam apa? Rangkaian berapa? Rangkaian beriman kepada hari akhirat. jelas ya? Jembatan pada hari kiamat akan dipasang. Dan ini akidah halis sunnah. Rangkaian beriman kepada apa? Akhirat. Dibahas tentang Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran sifat Allah, firman Allah. Pembahasan tentang apa? Iman kepada ki, kitab Allah. Bisa masuk juga pembahasan iman kepada Allah, sifat-sifat Allah. Ini yang dibahas. Faham? Landasan pertama. Landasan kedua. Kadang ada keluar dari ini, landasan pertama, tapi dia masuk dalam landasan yang kedua. Apa itu? Yaitu mereka sebutkan dalam buku-buku akidah, perkara yang sudah menjadi ciri khas ahli sunnah, membedakan mereka dengan ahlul bidah. Contoh, tentang keimanan dengan para sahabat. Tidak boleh mencela sahabat. ya Tidak boleh melaknat sahabat ya tidak boleh mencela mereka mendoakan yang wajib bagi kita mendoakan ridho kepada mereka menyebut mereka kebaikan kebaikan mereka menutup fitnah fitnah yang terjadi antara mereka ini akidah sekarang ada tidak dalam rukun iman yang enam ini ada tidak ada terus kenapa disebutkan dalam buku akidah ini ciri khas ahli sunnah siapa ya, yang mencela sahabat bukan ahli sunnah karena ciri khas mereka ini Makanya kalau ada kalian kita melihat orang-orang yang mencela sahabat, lisannya ter, apa? lancang mencela sahabat, hati-hati. Akidahnya rusak. Menyelisih kesepakatan, menyelisih perintah Nabi, menyelisih Al-Qur'an bahkan. Al-Qur'an memuji para sahabat. As-sabiqun awwalun minal muhajirin wal anshar radhiyallahu anhu wal Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku. Jelas? Karena dia ciri khas ahli sunnah. Yang membedakan mereka dengan ahlul bid'ah. Faham? Ya, eh, akidah ya Pembahasan akidah. Bahkan sampai disebutkan di dalam. Ya. Bolehnya mengusap di atas sepatu. Ini kan kalau kita lihat pembahasan fikih kan? Ya. Bahwa kalau kita safar. Tiga hari, tiga malam. Boleh berwuduk tanpa lepas sepatu usap di atasnya. Salat. Paham? Jelas ya? Ini kan fikih. Kenapa disebutkan dalam buku akidah? Akidah tohawi ya bahkan judulnya. Ciri khas ahli sunnah. Menetapkan itu. Tidak menolaknya. Ini untuk membantah orang-orang syiah rafidah. Orang-orang syiah rafi Ya, yang mengkafirkan para sahabat. mencela para sahabat. Di antara ciri khas mereka. Mereka mengingkari. Tidak adanya. Mengusap di atas sepatu. Subhanallah. Ya, sampai disebutkan dalam buku akidah. Agar kita tahu, oh ini ciri khas ahli sunnah. Kenapa hadit-hadit tentang bolehnya seseorang mengusap di atas sepatu mutawatir. Puluhan sahabat, lebih dari 20 sahabat yang meriwayatkannya. Kalau dia tolak, dia ingkari, berarti dianggap mengingkari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat, dia masukkan kakinya dalam sepatu. Dengan syarat, dia berwu, berwudu. Kalau batal wudunya dia usap saja Terus Tidak perlu dia lepas sepatunya Hanya ini perselisihkan Yang mana yang afdol Lepas Cuci kaki Atau tetap dipakai Itu perselisihannya Tapi mereka sepakat Bahwa itu syariat boleh Faham? Ya, hanya perselisihannya Yang mana yang afdol Ada yang kata, kata mereka Mata Maliki dan yang lainnya Afdolnya lepas Ada yang mengatakan Tidak Afdolnya pakai Duluannya boleh Ya kalau tidak safar, itu sehari semalam. Kalau safar, tiga hari tiga malam. Boleh mengusap. Jelas ya? Taib. Ya, seperti misalnya contoh. ya Wajibnya taat kepada pemerintah. Tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Ini kan ada dalam buku akidah. Tapi di luar dari rukun iman yang keenam. Tetapi dia di landasan kedua. Itu ciri khas ahli sunnah juga. Jelas ya? Iya. Yang membedakan mereka dengan ahlul bid'ah. Ah. Jadi orang-orang yang mencela pimpinan mereka mencela pemerintah memberontak kepada pemerintah itu hati-hati. Ya. Kalau dari ahli sunnah, jelasnya itu akidah ahli sunnah. Ini semua dibahas. Ya. Pokoknya dua saja ini. Pokoknya kalau ada yang belum baca, oh pasti di sini masuknya. Oh ini pembahasannya, landasannya dua ini. Ya. Ya, bahkan dalam syarh sunnah barbahari, ya. Al-Barbaha disitu disebutkan Itu kitab akidah Disitu disebutkan Bolehnya memakai sirwal Di antara akidah sunnah Bolehnya pakai sirwal Tahu sirwal? Apa itu sirwal? Hah? Sirwal, sirwal Sirwalun Tahu sirwal? Apa? Celah? Celana Kalau kita yuk, Kenapa dalam akidah disebut ini? Berarti dia yang kedua. Syarhus Al-Barbahari menyebutkan itu untuk membantah orang-orang Khawarij yang mengingkari sebagian orang, -orang Syiah juga mengingkari tidak boleh pakai celana. Tidak boleh pakai celana. Orang Syiah masih ada sebagian di Yaman masih ada itu, tidak mau pakai celana. Jubah langsung. Ada angin kelihatan. Ya. Sampai segitunya mereka menyebutkan. Kenapa? Karena itu ciri khas mereka. Masa kita mengingkari Menolak hal yang mubah dalam syariat Tidak boleh Ya kan? Syariat itu Allah yang buat Syariat ada lima Wajib Sunnah Haram mu Mubah Sesuatu yang mubah Tidak boleh kita haramkan Memangnya kami buat syariat Sekarang kan menentang Allah Tidak boleh pakai sirwat Boleh Celana boleh Selama tidak menampakkan aurat Itu larangan yang lain Tapi asalnya boleh Ya. Selama pakaian itu bukan pakaian ciri khas orang-orang kafir, ya. tidak ada bentuk tasyabu dengan mereka, silahkan. Jelas ya? Taim. Sudah? Jadi ini secara umum isi ya buku-buku akidah dari para atau salaf, para ulama. Ya. Baik. Penelun yang berikutnya tentang pengarangnya. Jadi judulnya sudah, isinya sekaligus sudah Tentang pengarangnya Pengarangnya ya Dia terkenal dengan Ibnu Kudamah ya, Ibnu Kudamah Itu bukan namanya ya Itu uh, Gelarnya, lakopnya Ya kan? Kadang kan kita punya lakop ya Jadi kita itu ada nama Ada kunyah Ada lakop Lakop itu gelar Jelas? ya Contoh Umar, namanya Umar bin Khattab. Kunyahnya Abu Abu Hafsin Hasan, Tumbarakallahu fi. Gelarnya Al Faruq. Lakop itu namanya, Al Faruq pembeda. Ya. Abu Bakar, kunyah. Kunyah itu di, di awal dengan Abu. Laki-laki Abu. Kalau perempuan Ummu, Ummu fulana, Ummu Ummu. Itu kunyah namanya. Ada ismun, ismun itu nama. Nabi, ya perintahkan takannau, berkunyalah kalian sunnah itu berkunyah nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunyanya Abdul Qasim Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah kunyanya Abu Bakar gelarnya As-Siddiq As paham ya nah ini yang terkenal beliau Ibnu Kudama. ini gelarnya namanya ya kunyanya Abu Muhammad namanya Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Kudama. ya lahir pada tahun 541 di bulan Sya'ban di Palestina di tepatnya di kota Jama'il. Palestina dulu itu Palestina disebut dengan Syam. Palestina, Suria, Yordania dan sekitarnya itu Syam dulu. Nanti sekarang baru terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Dulu Syam. Yang Muawiyah radhiyallahu anhu di sana. Jelas ya? Ya, dan subhanallah dulu itu tempatnya lahir para imam, Para ulama ya, di Syam sana. Ya. Syekh al bin Mutaimiyah, Ibnu Qayyim muridnya dari sana semua. Iya. tapi, Jadi kunyah beliau Abu Muhammad. Gelarnya Muwaffaquddin. Muwaffaquddin kita kan ini gelar ya ada Ali Muddin Nuruddin ya ini gelar din itu artinya agama Nasiruddin ya jadi ada artinya itu kalau Nasiruddin penolong agama jelas muwaffaquddin orang yang diberi taufik dalam agama Taqiyuddin lakop cimutemia orang yang bertakwanya dalam agama ini lakop paham nah Nah, sekarang ulama membahas boleh tidak berlakop dengan lakop seperti itu. Karena mereka sebutkan lakop ini tidak dikenal di kalangan para sahabat. Tidak ada sahabat yang berlakop dengan lakop itu. Din Din. Jamaluddin. Ya, Nuruddin. Ya, ada dindinnya. Artinya bagus, tapi kata para ulama bahkan sebagian mereka menganggap haram. Kenapa? Ada bentuk tazkiyah. Merekomendasi diri Kata Allah fala ang Janganlah kalian merekomendasi mensucikan diri diri kalian. Merekomendasi diri kalian. Nasiruddin penolongnya agama. Ya kan? Bentuk rekomendasi diri. Makanya tidak kenal di kalangan salaf. Nanti muncul di belakangan. Iya. ah makanya ulama membahas, boleh tidak? Ada yang mengatakan haram berlaku dengan seperti itu. Ada yang mengatakan makruh. Maksudnya makruh boleh tapi ditinggalkan lebih afdal. Paham? Nah, ditinggalkan lebih afdal Apalagi kalau itu sudah menjadi namanya Nah, jelas ya Imam Nawawi Ya, Imam Nawawi Lakopnya beliau Muhyiddin Orang yang hidup Ya, menghidup agama Yang menghidupkan agama Kata beliau, saya tidak halalkan Orang yang menyebut saya dengan Muhyiddin Haram Tapi sudah melengket orang tuanya memberi gelar itu. Namanya beliau ya, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Namanya, tapi gelarnya Muhyiddin, penghidup agama. Ini luar biasa, mereka kan tidak mau ditazkiyah seperti itu. Ada nah, situ ulama menganggap oh berarti sebagian salaf ya, menganggap itu mereka tidak suka. Ya, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah kata beliau, orang tua saya yang menamakan saya seperti itu saya tidak ridho saya tidak mau saya, tidak suka digelar dengan nama itu nama beliau Ahmad bin Abdul Halim nama, beliau dipaham ya Taib ya jadi pengarangnya di abad ke-6 Hijri ya 541 ya, meninggal di tahun 620 Hijri ya sekarang sudah 1440 satu atau dua 42 berarti sudah berapa tahun yang lalu ini hidup Umurnya 79 tahun beliau wafat. Ini faqihnya dari mazhab Hambali. Terkenal beliau dipuji oleh para ulama. Iya. Ibnu Salah mengatakan Maru ra'aitu mithla Syekh Muwaffaq. Saya tidak pernah lihat orang yang alim seperti dia. Iya. Jelas? Akhlaknya juga. Iya. Kata dia rahimahullah, la yunadhiru ahad illa wa tabassum tidak pernah Ibnu Kudama ah, mendebat orang ahli bidah ah, kecuali dalam keadaan senyum. <laughs> Subhanallah mendebat ahli bidah ah dalam masih senyum-senyum. Kalau kita mungkin wah sudah ya orang menyebarkan bidah ah, tapi beliau rahimahullah yang terkenal dengan alim ya alim dari mazhab Hambali fiqih buku fikih beliau rujukan umat al mughni itu boleh sebutkan fikih madhab dari empat madhab Al-Mughni. Terkenal sekali itu buku, ya. Tidak ada perpustakaan-perpustakaan mahat ad, mahat masjid-masjid yang di situ diajarkan ilmu agama, ya. Kebanyakannya ada buku itu. Memang rujukan fikih. Empat mazhab disebutkan semua, puluhan jilid, 30 atau lebih. Itu buku beliau rahimahallahu taala. Dipahami ya? Baik. Sudah masuk Isya. 你我奶奶呢？<laughs> <laughs> Ada pertanyaan? Tafadhal. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut 10 menit. Fadhal, fadhal. Ya. Uh, yang mau saya tanyakan, bagaimana para salaf mempelajari ilmu agama? Apakah ada strategi-strateginya atau bagaimana? Masya Allah. Ini pertanyaan, ya. Berbobot pertanyaan yang ini. Bisa, bisa daur satu hari. Ya kan, bahkan ada itu sebukunya. Ada yang tulis, ditulis buku masalah ini khusus bagaimana metode staff dalam belajar. Ya. Seperti Al-Khutib Al-Baghdadi dua jilid tebal jami fi akhlaki wa sami kitab yang mengumpulkan tentang adab-adab belajar metode belajar dari rawi-rawi hadid dua jilid akhlaknya bagaimana bagaimana mereka mengambil hadis dulu di depan guru bagaimana banyak tapi secara umum bahwa ya mereka kalau kita iplakkan kalimat salaf, ya itu penting teman-teman tahu dulu kalimat salaf ini kan identik dengan para pendahulu kita kan begitu ya jadi kalau aslafus salaf salaf yang paling salaf adalah para sahabat jadi salaf itu kan pendahulu jadi salah kalau sebagian dai da mengatakan salaf itu baru kamu yang baru berapa umur 50 tahun kamu belum, belum ada salaf sudah ada kamu mulai salaf sudah ada ya kan Nabi mengatakan kepada anaknya Fatimah, ya Fatimah, nikmat salaf ana laki. Wahai Fatimah, sebaik-baik salaf untuk kamu saya. Saya salafmu, kata Nabi. Pendahulumu. Paham? Jadi kalau kita katakan salafi, ya, berarti dia nis, itu nisbah. Penyandaran kepada salafi. Paham? Makassar, makassari. Atau orang makassar, makassari. Paham? Ayo. Buton, butoni itu nisbah penyandaran kepada asalnya. Nah sekarang kalau salafi berarti dia menyandarkan diri saya pengikut salaf, tidak ada salah. Kata Syekh Rasulullah SAW, la'i la'i liman adharo habis salaf. Tidak ada aib, bukan kekurangan, bukan aib bagi orang yang menyandarkan dirinya kepada salaf dan menampakkan akidah salaf. Itu yang harus dilakukan. Ah, orang yang menyandarkan kepada sunnah, kepada sunnah, sunni. Paham? Jadi kalau salaf berarti para sahabat. Paham ya? ya? Lihat metode bagaimana para sahabat belajar. Para sahabat belajar. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan mereka. Nabi mendidik mereka dari yang paling pentingnya sampai kemudian yang terpenting setelah itu. Yang paling pentingnya dulu. Karena kalau kita mau belajar, mengambil semua ilmu langsung, tidak bisa. Kata para ulama, para ulama ya, la mahawalal ilma jami'an ahadun la walau ma rosahu fasana Fa innal ilma kabahrin zakhirin fattakhid min kulli shayin ahsana. Kata para ulama, tidak ada yang bisa mampu mendapatkan ilmu semua. Walaupun dia pelajari seribu tahun. Bagaimana cara metodenya? Fattahid ahsana. Ambil yang paling baiknya dulu, yang paling pentingnya. Sekarang umur kita berapa? Ya? 15 tahun, 20 tahun. Sekarang apa yang saya butuhkan ini? Ya? Saya salat, berarti saya harus tahu tata cara salat. Ya kan begitu? Ya. Oh, saya mau haji. Oh, berarti wajib pelajari tentang haji. Mau sebulan Ramadan. Pelajari bagaimana pembatal puasa apa yang makruh untuk dilakukan apa silahkan pelajari nah, itu caranya jadi apa yang paling penting kita butuhkan sekarang oh saya mau istiqomah ustaz supaya saya istiqomah dari sunnah apa yang saya butuhkan pelajari aqidah rajin datang taklim Pelajari yang paling penting dulu begitu juga para sahabat diajar oleh nabi itulah dia katakan ulama robbani pengajar pendidik robbani ya. apa itu robbani yang mendidik umat ya dari yang terpentingnya sampai yang terpentingnya. Dikecilnya Di kecilnya sebelum kibarnya, besarnya. Ya. Dipahami ya? Jadi yang paling penting dulu dipelajari. Tauhid. Ya. Akhidah. Karena semua kan penting. Penting semua. Tafsir penting. Fikih penting. Semua penting. Kalau ilmu agama dari tidak penting. Tapi kan ada yang paling penting. Seperti misal ilmu warisan, ya kan? Ini kan, ya, bisa diakhirkan dulu. Iya. Apalagi kalau kita miskin, tidak ada warisan. Ya? Iya. Kan ada, iya. ada ilmu-ilmu yang memang, tapi semua penting juga. Makanya, ulama mengetahui semua itu hukum. Iya. Bagi perempuan, oh, dia haid, nifas, istihadoh, dia pelajari itu setiap hari bulanan, tiap bulan dia dapatkan itu pusing ini darah apa? Hah? Hukumnya berbeda. Istihado suci, bisa sholat, bisa puasa. Haid, haid, tidak boleh apa-apa. Tidak -apa. boleh sholat, tidak boleh. Kan yang terpenting. Ya. Paham ya? Jadi itu metode secara umum, pelajar yang paling pentingnya. Nah, sekarang, kita masih muda, masih. ya Bahasa Arab penting? Oh, penting. Ya. Ustaz, saya sibuk si Ustaz kerja ke ya sudah ambil yang paling pentingnya nah, ya. sebab pekerjaan juga kan itu kewajiban untuk ilmu wajib pekerjaan untuk menafkahi anak istri lebih wajib apa yang mau belajar Ay, itu Allah yang tanggung terserah dia alam Pak bahaya tuh seperti itu apalagi keliling tujuh hari tujuh hari empat puluh hari anak istri tawakal Allah pergi keliling keliling Hah? Keluarga terbengkalai seperti itu. Ya. Yang paling wajibnya didahulukan. Hmm. Jangan mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib itu salah. Sekarang dia tulang punggung dalam keluarganya, ia bekerja. Nafkah itu lebih wajib. Ya. Waktu yang ada dia belajar. Ustadz, bukankah saya berarti mendahulukan dunia pada akhirat? Bukan. Kamu kerja, menafkahi anak dan istri, itu akhirat itu. Dunia akhirat. Disitulah pentingnya orang belajar. Beda dengan orang lain yang tidak belajar, dia kerja hanya kewajiban saya dan seterusnya. Tapi kalau orang belajar, dia niatkan itu ibadah. Jadi semua keringat yang keluar dari pekerjaannya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan dia mengetahui ini kewajiban. Kan begitu. Bukan memang ah namun dia bilang pengangguran ya, harus kerja. Ya. Itu niat orang yang memang tidak mengetahui ilmu. Tapi kalau orang yang berilmu dia tahu bahwa semua langkah kakinya semua di atas ilmu. Makanya kata Imam Ahmad dan Imam Qayyim juga mengatakan seorang hamba membutuhkan ilmu agama melebihi dari kebutuhan dia dari makan dan minum. Paham ya? Ini ya, sudah. Misalnya dia butuh bahasa Arab misalnya. Ya harus dia mengetahui buku-buku salaf, dia membaca buku-buku ya. Penting ya. dalam belajar bahasa Arab. Pelajari bahasa Arab. Lihat juga keadaan diri. Kan begitu. Nah, di sini ada satu perkara yang saya ingin ingatkan: ketika kita pelajari satu masalah atau satu bidang ilmu, satu yang kita tekuni, jangan ada istilah tidak bisa, tidak faham. Ini dikhawatirkan, kata para ulama, ini was-was dari seton Apa bisikan-bisikan seton agar dia tidak belajar? Paham? usaha yang kita sudah lakukan, duduknya kita, ya, di situ, mendengarnya kita di situ, itu sudah terhitung ibadah. Langkah kaki kita ke situ, ternilai ibadah. Makanya orang belajar itu, duduk saja, jangan, tidak paham, Ustaz. Duduk saja, jangan mundur. Duduk, dengar. Dulu ada seperti ini, dua orang. Yang satu memang belajar di depan Nabi, yang satunya ikut-ikutan. Ya Rasulullah, teman saya itu dulu saya ikut-ikutan, tidak? Kata Nabi, hadal majlis la fihim jalisuhum. Majlis ilmu seperti ini, tidak ada orang yang merugi duduk di situ. Majlis yang tidak pernah merugikan siapapun. Faham? Ya, Ustaz, bisa, Ustaz. Pusing ke belajar bahasa Arab. Tidak ada. Saya paham. Keluar, masuk telinga kanan. Bukan keluar telinga kiri, mentul. Keluar telinga kanan kembali. Langsung mundur. Apalagi belajar bahasa Arab itu paling betul-betul Bukan cuma antum yang rasakan itu Di Yaman guru bahasa Arab kami banyak awalnya Terakhir cuma tiga orang Syekh Mukbil Rahimahullah Belajar di Saudi Dia jelaskan dalam bukunya Saya belajar bahasa berapa Syekh Bersama Syekh guru kami Syekh al Ahmed Awalnya banyak Terakhir tinggal sendiri Ku kata Syekh Mukbil Tinggal sendiri Pergi yang lain Tapi berhasil Syekh Mukbil Saya tidak kenal Syekh Mukbil Ulama besar negeri Yaman kesabarannya. Ya kan? Tahu pernah dengar Nafi murid senior Imam Malik, eh, Nafi ya, guru dari Imam Malik. Murid senior Ibnu Umar. Tabi'in. Majelisnya berapa orang? Dua orang. Perhatikan itu. Eh. Ya. Tapi demikian para salaf. Ya. Makanya ada dalam bahasa Arab itu istilahnya muntabir. Mundur tanpa berita ya awalnya semangat pas sudah satu kali buntu mundur padahal terus diusaha ada kisah dari Imam Al Kisai Imam Al Kisai ini ahli kiroah dan ahli bahasa Arab sama kisahnya seperti itu seperti yang kita alami tapi takdir beda Imam Al Kisai buntu juga belajar tidak masuk belajar tidak masuk belajar tidak masuk pulang itu dia semut kisahnya Ya, al-khotib al-Baghdadi sebutkan dalam buku tadi yang sebutkan no ada di situ kisahnya. Imam Al-Kisa'i. Jilid semut memikul beban jatuh lagi, panjat tembok beban yang dia bawa lebih berat daripada semutnya. Jatuh, tapi lama kelamaan dia lihat berhasil. Kata Imam Al-Kisa'i, "Subhanallah, semut berusaha terus. Mas saya juga kalah, terus dia belajar." Jadi Imam Subhanallah. Ibnu Hazm 40 tahun baru belajar. Empat puluh tahun baru belajar eh. Jadi ada istri, tua masai, tidak ada Tidak ada istilah eh. Belajar saja Terus Ibn Hazm jadi ulama Di Andalus, Spanyol Di perut ibunya Dia satu tahun Dikandung Ciri-ciri jadi ulama Subhanallah Empat puluh tahun tahu kisahnya dia belajar Dia bodoh awalnya Dia datang sholat Di masjid Dia langsung duduk Dia tegur Hei yang sunnah kamu datang sholat dia sholat besok dia datang lagi dia sholat tapi di waktu terlarang walaupun ini pendapat yang lama eh kamu tidak boleh sholat di waktu sekarang dilarang tak asar tidak boleh sholat sunnah kata Ibn Hazm kemarin saya dulu dilarang hari ini saya sholat dilarang juga kalau begini saya harus belajar saya boleh belajar saya pernah kenal Ibn Hazm rahimahullah jelas ya Terlalu banyak kisah-kisah seperti itu, makanya saya bilang tadi butuh dauro. Terlalu banyak kisah-kisah seperti itu yang dari para ulama bagaimana kesabaran mereka, bagaimana ya keseriusan mereka, tapi jadi aima. Ya, ya. Jangan ay, cukup saya bagi ini deh Hai. Nabi mendidik kita tidak seperti itu. Kata Nabi saw, ida sa ida sa Kalau kalian minta surga, minta yang paling tinggi. Kata para ulama, di sini Nabi mengajarkan kita punya himma yang tinggi. Semangat. Ya, tapi demikianlah, ya. Berbeda-beda uh, tergantung keimanan. Ya, Allah berikan keimanan itu bertiga tingkat kepada seorang hamba. yutihi may Wallahu Itulah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya Ada yang memang semangat, ada yang ya. ya tapi ingat bahwa yaumul akhirah pada hari kiamat semua orang menyesal. Makanya dikatakan hari kiamat hari penyesalan. Orang, orang kafir jelas menyesalnya. Kenapa dunia ada beriman? Orang yang beriman ke surga menyesal juga. Kenapa? Oh ternyata dia lihat di surga Allah ada lebih bahagia daripada saya. Ya kan? Lebih tinggi tingkatannya daripada saya. So keimanannya di dunia. Bagaimana semangatnya dari, atas ilmu agama. Bagaimana amalannya. Bagaimana keimanannya. Tergantung. Uh, dulu kenapa sih tidak berbanyak Kenapa sih tidak rajin belajar Kenapa Kesal. Nah sekarang kan masih kita diberi umur Kesempatan Manfaatkan Apa yang ada Kita hidup itu berprinsip Dia kalahkan kita dari satu Ya Kalahkan, kita, dia kalahkan kita dari satu. Ya. Kita harus menang. Kita kalahkan dia dari satu sisi. Ada orang masya Allah rajin puasa sunnah Saya tidak mampu oh, Baik Saya kalahkan kemudian malam nah, ya. Kan masing-masing ada orang yang Allah bukakan pintu kebaikan Ini yang kuat dia Bersedekah Dia diberi harta Masya Allah Orang yang miskin tidak bisa Tapi lihat para sahabat Para sahabat Dalam hadith Orang-orang miskin yang muhajirin Datang kepada Nabi Ya Rasulullah Zaba ahlul bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya yang muhajirin, mereka bawa pulang pahala yang besar. Kata Nabi, kenapa kau mengeluh? Ya Rasulullah, yusalluna kama Mereka salat kami salat. Mereka puasa kami puasa. Mereka berjihad kami berjihad. Mereka bersedekah kami tidak. Karena dia orang kaya kita orang miskin ya Rasulullah. Kata Nabi, maukah saya kabarkan kepada kalian? satu amalan yang kalau kamu amalkan amalan ini kamu sama dengan mereka kecuali kalau mereka juga amalkan ini amalan yang Rasulullah kamu baca setelah habis salat subhanallah walhamdulillah Allahu akbar semua 33 kali kamu amalkan ini maka sama coba diamalkan besok orang muhajir yang miskin datang ya Rasulullah ternyata orang kaya tahu itu ilmu lebih lagi kata Nabi, yashar, wallahu adzim Itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Nabi yang tangan ndak bisa. Kamu harus sabar di situ. Perhatikan, ambil semangatnya sahabat. Nda mau dikalah sama orang kaya, ya kan? Ayuh, biar mideh, mereka, mereka pelajar kaya banyak uangnya sedekah. Harus menang dari sisi yang lain. Sahabat tidak mau kalah. Oke, okay, kamu menang. Allah berikan kepadamu harta yang banyak, kamu bersedekah dengan itu. Tapi yang lain, saya harus kalahkan kamu dari yang lain. Ini kalau akhirat kita harus berlomba-lomba. Sabiku ila Bersegerah, berlomba-lomba kalian. Fas khairat. Kan begitu. Tapi kita, eh, cukup ini deh. Ini deh. Merasa cukup. Tidak ada merasa cukup dengan ilmu. Wan, tidak ada. Ya. Ya, makanya masing-masing dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kebaikan masing-masing. Utsman bin Affan radhiyallahu taala punya harta yang masya Allah diberikan. Tapi subhanallah dia jadikan itu pintu surga untuknya. Ya kan? Kisah um -usman bin Affan dalam Sahih Muslim kata Nabi, ada sumurnya orang Yahudi, kata Nabi, siapa yang bisa membaskan sumur itu walau jannah. Masya Allah. orang Yahudi punya sumur, kaum muslimin ambil di situ dikasih bayar. Kata Nabi, siapa yang sebut membaskan sumur itu? Ya, walau jannah. Usman dengar, oh sudah. Datang orang Yahudi. Berapa kau jual sumurmu? Ya, saya tidak jual. Sudah, saya beli setengah. Kamu setengah, saya setengah. Oke, dijual setengah. Ya. Bagaimana caranya? Jadi Usman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau gilirannya, orang Islam, kaum muslimin datang ambil air orang Yahudi, tidak ada orang Islam datang. Di waktunya Utsman saja. Kan dibagi dua. Sehari-sehari. Tapi caranya kata Utsman kalau giliran saya, ambil isi gentong gentongmu semua full. Supaya ada bekal besoknya. Sudah orang Yahudi ini merasa, rugi dia. Utsman ambil semua. Walau jannah. Utsman bayar. Iya. Sumur itu sekarang ada di Saudi. Dekat dengan rumah Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Semua itu ditutup yang orang Arab namakan ATM rekening Usman bin Affan ditutup mungkin orang yang umroh belum pernah semua melihat itu sumur tidak dijadikan tempat ziarah-ziarah tidak kemarin kami melihatnya dekat rumah dari Masjid Sheikh Muhammad bin Hadi sumur itu sekarang dijadikan aliran untuk kebun kurma punya pemerintah subhanallah sampai sekarang berberkah air itu tidak pernah habis dalam kisahnya seorang sahabat datang, ya Utsman, berapa kau beli? Semur itu, saya beli tiga kali lipat. Apa kata Utsman? perhatikan sahabat ya. Kalau mungkin kita ambil misalnya, ya kan? Tiga kali lipat loh. Kata Utsman, walaupun kamu membeli sepuluh kali lipat, saya tidak jual. Wallah, saya tidak jual. Walaupun berapa kamu bayar, saya tidak jual. Janji Allah, nabi surga, rugi kalau jual. Surga jelas, Perhatikan para sahabat itu. Bagaimana mereka betul-betul ya. Jadi masing-masing ada dibukakan oleh Allah jalan kebaikan manfaatkan di situ. Yang dimudahkan untuk mengurus dakwah membantu alhamdulillah. Iya. Tekuni itu. Tekuni dengan menjaga niat. Yang dimudahkan untuk mengajarkan ilmu, tekuni itu alhamdulillah. Kita ini mudahkan apa? Belajar, duduk, tekuni itu, belajar itulah bentuk perjuangan kita terhadap Islam. Syekh Mukbil Rahimahullah pernah berkaca. Dilihat ubannya sudah tumbuh. Ubannya banyak. Dia berkata, Ya Mukbil, Mada Qaddam Talal Islam. Wahai Mukbil, apa yang sama, apa yang kamu sudah perjuangkan untuk agama Islam? Subhanallah. Nah, kenal Mukbil. Ya. Sekarang kita, apa bentuk perjuangan kita terhadap agama? mempelajarinya berkorban di situ mengamalkannya titik tidak ada mau apa berdarah-darah dengan itu sudah dilalui oleh para sahabat kita terima jadi sudah itu para sahabat yang berjuang untuk itu ya hartanya anaknya rumah untuk Islam kita terima Islam sudah berjaya kan begitu nah, sekarang apa perjuangan kita untuk Islam ini sudah mempelajari agama Allah, mengamalkannya, selesai. Kita ajarkan anak dan keluarga, habis. Sambil menunggu ajal. Ya kan? Apalagi Makanya dalam soal asar merugi orang yang tidak ada, da, da, tidak ada dalam empat perkara itu merugi. Menurut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakannya dan bersama di atasnya merugi. Tidak ada yang lain. Itu saja. Itu bentuk perjuangan kita kepada Islam. Menyebarkan bastul ilm menyebarkan ilmu. Semua yang masuk dalam itu, yang menjadi sebabnya, yang beli ininya, yang menyebarkan pamplet-pampletnya, semua dapat pahala. Tergantung niatnya dan pengorbanannya, sebesar-besar pengorbanannya. Selesai. Ada yang mudahkan mengajar, Alhamdulillah dia mengajar. Kita duduk, mendengarkan, mengamalkannya, itu dia bentuk perjuangan kepada Islam. Dengan itulah kita menghidupkan sunnah Nabi Wasallam Nabi katakan apa? Ana Saya tunggu kalian. Di telagaku. Ya. Alin terusir. Ya kan? Nabi mengatakan, Ashabi, ashabi, sahabatku. Umatku, umatku. Kata Nabi, dikatakan kepada beliau, Inna kalata ba'da. Kamu tidak tahu, Muhammad, apa yang mereka buat, yang mereka ada-adakan setelah kamu meninggal. Saya pun terusir. Nah, ya? alul bid'ah, orang-orang yang di, keluar dari jalannya Nabi Sallam. Saya yang terusir? Orang-orang munafikin yang menampakkan keselamatan menyembunyikan kufuran. Saya yang terusir? Di antara penafsirannya ahlul maasi, pelaku maksiat. Rugi kita, ya Nabi Sallam menunggu kita di telaganya, berbangga-bangga pada hari kiamat dengan umat yang banyak, tapi subhanallah yang terusir. Nah, ini kita khawatirkan. Jangan sampai kita merugi dengan kerugian yang sangat besar. Jelas ya? ya? Jadi dengan ini, iya. Hendaknya kita betul-betul mengerahkan seluruh kemampuan kita. Dengan apa yang Allah mudahkan untuk kita, itu saja. Ya. Tetapi ingat. Ya, niat dijaga, luruskan niat. Ya, makanya Syekhul Islam rahim Allah saya memperbarui Islamku setiap hari. Tahu maksudnya? Ya? Berusaha betul-betul melawan meluruskan niat setiap hari sampai dia, beliau bahasakan saya perbaru Islam setiap hari. Kenapa? Tahu Islam Taimiyah tidak ada waktunya habis sampai meninggal belum menikah. Tapi yang bujang jangan berdalil dengan Ibnu Taimiyah mau menikah ya. Syekhul Islam Taimiyah meninggal belum sempat menikah. Kenapa? Umurnya habis mengajarkan agama, membantah ahlul bidah dengan buku-bukunya, berjihad melawan bangsa Tatar habis sampai dia kirim surat kepada ibunya. Ibunya tinggal di negeri yang lain. Dia beliau di Mesir. Kirim surat, Wah ibuku, maafkan aku, saya tidak bersamamu untuk berbakti kepadamu." Ibunya dengan ilmu dan iman yang ada dikirim surat kembali. Apa kata ibunya? "Saya lebih suka kamu di situ yang jelas kamu bermanfaat untuk Islam dan muslimin." Daripada kamu di sini, kamu tidak berbuat apa-apa. Coba, Makanya kata para ulama, diantara bentuk karomah wali-wali Allah, Syekhul Islam Umurnya cuma 61 atau 62. Satu perpustakaan di Yaman sana, perpustakaan masa maktabah seperti ini luasnya. Hanya bukunya semua. Karangannya. Umurnya cuma berapa? Belum lagi beliau di penjara, puluhan kali keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, di fitnah. Belum lagi berperang melawan bangsa Tatar. Bukunya membantah oleh filsafat, membantah Aristo, Plato, apa semua dibantah dalam bukunya. Bahkan alul kalam, semenjak ada alul kalam filsafat, tidak pernah mengalami kekalahan, telak, kecuali zaman Ibn Taimiyah. coba, sampai meninggal sebuah hal beliau belum sempat menikah. Tidak lagi pikir mau menikah. Tidak Beliau anggap mungkin ini lebih bermanfaat. Memperjuangkan Islam. Makanya namanya beliau harum sekarang. Sheikh ya. Walaupun beliau tidak minta untuk terkenal. Ya, tapi tetap dikenal. Dikenang sepanjang masa. Ya. Imam Bukhari. Eh, ikut aja, sampai sembilan. Terakhir. Imam Bukhari di fitnah. Imam Bukhari rahimahullah di fitnah. Di zaman beliau. Imam Bukhari disebarkan kabar bahwa Imam Bukhari mengatakan Al-Quran makhluk. Tidak pernah beliau ucapkan ucapan itu walaupun satu kali. Tidak pernah Yang beliau katakan adalah Membaca Al-Quran Bentuk perbuatan Membaca itu makhluk Tapi yang terbaca itu firman Allah Sifat Allah Perbuatan kita suara makhluk Itu yang beliau katakan Difitnah Oleh sebagian orang Oh sebagiannya terima mengambil hadisnya oh, Imam Bukhari terfitnah Beliau tulis buku holkuaf af'alil ibad makhluknya perbuatan hamba untuk menolak fitnah-fitnah yang ada. Berusaha dijatuhkan Imam Bukhari, kata para ulama Imam Bukhari tetap seperti bintang di langit. Jelas Kata para ulama itu keikhlasan di dalam berdakwah. Imam Syafi'i mengatakan, "Saya ingin ucapan saya seandainya bisa ucapan itu didengar orang tapi dikatakan Fulan mengucapkan itu bukan saya, itu saya lebih senang." kata Imam Syafi'i. Tapi tetap dengan hikmah Allah dan keinginan Allah terkenal. Tapi terkenal Imam Syafi'i, Imam Madhab. Tapi ya subhanallah itu bentuk keikhlasan Allah menjadikan asar pengaruh yang kuat dari ilmu mereka itu bentuk dari keikhlasan berpengaruh betul mereka tidak mau terkenal tapi subhanallah mau tidak mau ridho atau tidak terkenal karena bentuk berkah dari ilmu. Makanya Imam Malik, rahimahullah, ini ucapan Imam Malik pegang. Pegang ucapan Imam Malik. Semua yang berdakwah, yang menuntut ilmu, yang mengurus dakwah, semuanya. Ya, kita tutup majelis kita dengan ucapan Imam Malik. Ditanya, dia karang muwatok puluhan jilid kitab hadit. Imam Malik punya buku hadit dari gurunya, gurunya sampai kepada Nabi. Cuma dua orang. Jarak antara dia dan Nabi lebih dekat dua orang saja. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari berapa orang? Lima orang. Imam Bukhari, gurunya, gurunya, gurunya sampai sahabat sampai nabi, lima orang. Imam Malik cuma dua. Imam Malik mengatakan qala haddatsana Nafi' an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. pendek sekali. Kata Syekh kalau saya baca muwatta seakan-akan saya dengarkan hadis langsung dari mulutnya Nabi. Dikarang kenapa kamu terkenal bukumu? Kata Imam Malik, maka baqi. Apa yang dikerjakan karena Allah akan tinggal. Apa yang dikerjakan karena Allah akan tinggal. <tip> <tip> <tip>